dari MRI scan itu kita bisa lihat karena MRI scan sangat detail. Kalau talosis, talosis itu adalah kista yang terjadi di rongga saraf. Ya. Isinya sama dengan cairan cairan di tulang belakang. Isinya sama dan karena cairan isinya sama, pressure-nya juga sama, ini tidak menyebabkan masalah. Dan kalau dilihat dari MRI scan marginnya itu sangat jelas. Tumor yang tidak berbahaya itu marginnya jelas. Kalau tumor yang berbahaya itu marginnya tidak jelas, blur. Terus di sekitarnya ada reaksi-reaksi tertentu, ada reaksi diffuse. Jadi kita tidak tahu batas-batasnya yang normal di mana itu tidak tahu. Dan kalau yang berbahaya, misalnya ada kanker di tulang belakang, sampai expanding di luar tulang belakang, itu adalah tanda-tanda yang berbahaya. Dari MRI scan kita bisa lihat semua itu dengan jelas. Kalau sakitnya di pinggang aja, kemungkinan besar ini bukan saraf terjepit. Kalau ada saraf terjepit, sakitnya itu selain sakit di pinggang, sakitnya menjalar ke kaki. Itu adalah ciri-ciri saraf terjepit. Kalau sakitnya di pinggang aja, belum tentu saraf terjepit. Terjadi secara tiba-tiba, mendadak, sakit sekali. Nah, ini kemungkinan besar, ada dua kemungkinan besar ya. Kemungkinan pertama yang paling sering adalah cedera otot. Cedera otot bisa pasien bisa merasakan tiba-tiba sakit. Terus yang kedua adalah robek di bantalan tulang belakang. Ini juga tiba-tiba sakit. Enggak ada masalah, enggak ada cedera, terus tiba-tiba mungkin bangun tidur sakit. Sakit sekali sampai kadang-kadang enggak bisa berdiri. Tapi dua-duanya ini tidak berbahaya dan sebagian besar akan sembuh sendiri. Tidak perlu diapa-apain, akan sembuh sendiri. Tetapi kalau ada robek di tulang belakang, walaupun tidak berbahaya, pastinya harus hati-hati. Karena jelinya, kalau tidak hati-hati, jelinya ini bisa keluar, yang dulunya tidak menjepit saraf, bisa menjepit saraf, bisa menjadi berbahaya. Atau mempunyai potensi untuk menjadi berbahaya. Pastikan perjalanan medismu tanpa repot bersama Somek. Banyaknya syarat untuk berobat ke Singapura ataupun Malaysia membuat repot selama pandemi ini. Selama 12 tahun, Somek didukung SOS Ambulans Udara melayani pasien untuk berobat ke Singapura dan Malaysia. Somek mencarikan dokter spesialis sesuai dengan keluhan kamu. Somek juga akan membantu proses perizinan ke Singapura dan Malaysia. So, tunggu apa lagi? Hubungi tim Somek untuk perjalanan medismu. Terus, kalau sports terapi bisa membantu, ya bisa dilakukan sports terapi. Mengenai vitamin-vitamin apa yang bagus. Nah, biasanya yang berhubungan dengan saraf itu vitamin B kompleks yang bagus. Tetapi jangan semua kalau saraf terjepit, sakit pinggang, semua pada minum vitamin B kompleks. Pergi dulu ke dokter, periksa, konsultasi apakah Anda, Bapak Ibu, perlu minum vitamin B kompleks. Karena tidak perlu, ya tidak usah minum. Kalau perlu, ya minum. Tapi jangan minum sendirilah. Lebih baik periksa ke dokter dulu. Bahunya digerakkan sakit biasanya masalah bahu. Oke. Kalau masalah saraf di leher, bahunya digerakkan nggak akan sakit. Oke. Terus apakah ada hubungannya dengan saraf terjepit? Ini bukan simptomnya masalah saraf terjepit. Kalau ada saraf terjepit di leher, pasien akan mengalami rasa nyeri yang menjalar ke tangan. Terus, ya kalau tidur ke samping tertindih, ya bisa aja membuat rasa sakit. Kalau tidak baik, tidak membaik, periksa dulu ke dokter.
dokternya, biar dokternya yang menentukan apa perlu foto atau perlu MRI, tapi perlu periksa dulu ke dokter. Ini adalah kemungkinan besar karena saraf terjepit, karena ada kesemutan atau simptom yang terjadi di paha. Jadi kemungkinan saraf terjepit. Kalau dulunya pernah didiagnosa L4-nya terjepit, ya ada kemungkinan ini berhubungan dengan masalah yang sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.